Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebelum memulai video ini, Suntana akan memberikan informasi nih bagi teman-teman yang mau pre-order jaket Universitas Terbuka. Boleh, nanti tinggal klik aja link yang ada di deskripsi ya. Harganya cuma Rp187.000 saja, teman-teman. Dan kalau misal mau pre-order kemeja Universitas Terbuka juga ada loh, teman-teman, dengan 4 pilihan warna, yaitu maroon, navy, army, dan krem. Dan kalau misal mau pesen, harganya cuma Rp150.000 saja. Dan untuk pesannya gimana? Tentu saja sama, teman-teman tinggal klik saja link yang ada di deskripsi ya. Jadi linknya ada dua, link untuk pemesanan jaket dan ada link untuk pemesanan kemeja. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Oke, masih belum menampakkan muka ya, gak apa-apa teman-teman. Oke, sesuai dengan pada judul, hari ini Suntana akan memberikan tutorial, mungkinnya lebih ke tutorial, bagaimana caranya kita mengakses ruang baca virtual UT. Nah, pendahuluan dulu, RBV atau ruang baca virtual UT itu merupakan bahan ajar digital ya, yang memang sudah disediakan UT untuk semua mahasiswa UT gitu kan, yang sudah terdaftar dimanapun kalian berada. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk teman-teman yang ibaratnya sudah registrasi tapi buku memang belum didapatkan karena harus nunggu dulu proses ya. Ibaratnya teman-teman nih belum bayar registrasi mata kuliah gitu kan ya, tapi teman-teman udah mau membaca, maka teman-teman bisa mengakses yang namanya ruang baca virtual ini gitu kan ya. Dan untuk teman-teman yang memang tidak beli buku juga, biasanya dia mengakses ruang baca virtual ini. Meskipun sebenarnya ada teman-teman aplikasi di Play Store ya, BA Digital UT, cuman biasanya kalau BA Digital UT itu dia sering pengupdatean, dalam artian tidak bisa langsung digunakan, hanya digunakan untuk sewaktu-waktu yang memang apabila kita sudah registrasi mata kuliah. Nah, lain cerita kalau memang dengan ruang baca virtual ini, si RBP ini bisa diakses oleh teman-teman kapanpun gitu kan ya, tanpa ibaratnya berbatas waktu. Nah, gitu. Oke, jadi kita langsung praktekkan ya. Websitenya teman-teman bisa langsung masuk ke website UT dulu, nanti ada menu ruang baca virtual, atau kalau misal mau cepatnya mah bisa langsung diketikkan aja di Google ya, ruang baca virtual UT nih, ruang baca virtual UT, kita enter. Nah, dia otomatis muncul di atas ruang baca virtual RBP ya nih, atau teman-teman juga bisa langsung mengetikkan website resminya. Maksudnya website langsungnya ya, yaitu pustaka.ut.ac.id. Nah, kalau misal pustaka, biar dia langsung masuk. Nah, teman-teman, ini dia tampilannya, oke? Nah, teman-teman bisa dipelajari apa aja, bla 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 dibaca. Cuman kita kan sekarang itu keperluannya untuk mengakses ruang baca virtual ya. Nah, teman-teman digeser dulu ke bawah. Di sini ada kayak himbauan ya, pemberitahuan. Sehubungan dengan upaya meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terjangkit COVID-19, UT berkomitmen membantu PTN atau PTS yang ingin melaksanakan online learning sebagai salah satu solusi alternatif layanan perkuliahan pengganti tatap muka. Selain menyediakan lms.ut.ac.id, UT juga memberikan layanan ruang baca virtual yang menyediakan bahan ajar untuk 1.350 mata kuliah melalui link di bawah ini. Nah, jika Anda akan membaca bahan ajar secara penuh atau full text, silakan login dengan cara ini tadi. Nah, ini ada linknya di sini ya. Nih, terus bentar teman-teman. Kalau misal mau baca full, nah artinya nanti harus login dulu. Nah, loginnya ini teman-teman ya. Masukkan usernya mahasiswa, passwordnya UT Peduli. Nah, oke, kita klik aja nih www.pustaka.ut. Nah, tampilannya ini ruang baca virtual FE Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, FKIP, FST, Fakskas Sarjana ya. Nah, misal teman-teman merupakan di Fakultas Ekonomi, tinggal masuk aja. Kalau PC tinggal masuk aja nanti. Tapi siapkan dulu teman-teman ibaratnya mau membaca mata kuliah apa, kodenya harus tahu ya teman-teman. Atau digeser ke bawah juga ada nih. Nih ini apa ini? Nah, ada ya teman-teman. Ih, susah digeser, guys. Nih, misal Suntana contoh masuk ke Fakultas Ekonomi ya. Nah, ini di bawahnya
merupakan mata kuliah yang ada di fakultas ekonomi banyak banget nih. Contoh misal spontana nyari yang ini aja nih, contoh manajemen keuangan bisnis, diklik nih, dia ADBI 4333 ya, ADBI 4333 manajemen keuangan bisnis Muhammad Anwar edisi 1 3 SKS modul 1 sampai modul 9 bla 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 Tangerang Selatan ya. Nih, ini daftar isinya. Kalau misal mau full text ya, tinggal diklik aja nih. Untuk menggunakan layanan LBP secara full text, Anda login yang teraktivasi. Nah, jadi kalau misal teman-teman udah punya akun e-learning, biasanya tidak menggunakan akun yang mahasiswa sama UT Peduli juga bisa menggunakan akun e-learning teman-teman. Tapi kalau misal belum ya, klik aja yang menggunakan username tadi. Apa username-nya? Mahasiswa tadi tuh ya, mahasiswa, passwordnya UT Peduli. Nah, ini dijumlahkan berapa, 1 tambah 7 berapa, 8. Submit. Nah, tarang, simpan gak ya, simpan aja lah. Nih, ini daftar isinya, tinjauan mata kuliahnya. Duh, cuman ini guys, harus, ini layar HP saya sudah error nih guys. Ini aja kali ya. Enggak deng. Nih teman-teman, ini biasanya kalau bagus itu di landscape ya. Saya kesulitan. Nih kalau landscape bagus. Nih. Cuman memang kelemahan si RBP ini, teman-teman tidak bisa ngedownload ya, dalam artian paling ya di screenshot gitu. Jadi harus on kuota biasanya tuh. Ini daftar isi udah ya. Ya udah, tinggal dijelajahi aja ya teman-teman nih. Coba ini Suntana versi situs desktop. Ya, salah guys, sorry. 6 tambah 8 berapa? 8 tambah 14. Yes. Nih, kalau misal mau full ya begini. Duh, ininya. Ini guys, ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, tinggal di, memang tergantung kenyamanan. Ini kayaknya HP-nya Suntana yang bermasalah, teman-teman. Jadi it's okay, kalian pasti aman nanti ya. Tuh, misal ini kayak lembar gini ya, keren ya. Tuh, modul 1 misal, klik modul 1 nih. Nah, gini guys, set. Ah, no way. Oh, gini nih, set. Nah, teman-teman. Ih, nisan. Duh, sorry lah. Sorry guys, ininya error. Nih. Tinggal dibaca halaman kedua. Tuh, tinggal digeser-geser. Nanti teman-teman gak akan seperti ini. Ini mah Suntana HP-nya error guys. Jadi teman-teman pasti aman. Ya, kurang lebih seperti itu ya, cara mengakses ruang baca virtual gitu kan ya. Mohon maaf, ini tutorialnya seala kadarnya, karena ini di luar dugaan, layar HP-nya sedang bermasalah guys. Oke. Udah beres deh, tinggal baca ya. Jadi daripada kita menunggu buku yang ibaratnya masih belum dapat, teman-teman bisa curi start untuk baca-baca sendiri ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.